Pemirsa, gerobak menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang kaki lima. Karena itu, Perindo membantu masyarakat dengan memberikan gerobak menarik untuk usaha mereka. Yang satu ini khusus bagi Anda penggemar menu soto. Namanya Warung Soto Harry di Jalan Letjen Suprapto, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Resep sotonya yang khas menjadi andalan Warung Soto Harry yang sudah berjualan turun-temurun sejak 30 tahun lalu. Larisnya Warung Harry semakin terasa semenjak Harry mengganti tempat sotonya dengan gerobak gratis bantuan dari Partai Perindo. Gerobak itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggannya yang berasal bukan hanya dari warga sekitar, melainkan juga karyawan maupun pelancong bule semacam ini. Kalau gerobak ini sih lebih rapi, bagus. Banyak orang bilang bagus, orang makan-makan langganan saya juga bilang bagus. Gitu. Kalau udah kelar nutup saya bawa pulang. Kalau masalah gerobak udah saya udah bangga lebih inilah gitu. Ya cuman lebih perhatian lagi sama orang-orang pedagang, apalagi yang pedagang kaki lima kan. Ya terima kasih banyak dengan Partai Perindo, terutama Pak Haritanu. Ya semoga sukses. Bagi Harry, gerobak gratis miliknya berbanding lurus dengan kenaikan laba omset perharinya yang berkisar kurang lebih 1,5 juta rupiah. Dengan pembinaan yang diberikan Partai Perindo, ke depan Harry optimis mampu mengembangkan usaha yang sudah dirintisnya tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.